Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami remaja Masjid Al-Kafah mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari para muadzin Masjid Al-Kafah mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Dan untuk pelayanan kami apabila ada yang kurang berkenan di jemaah semuanya, sekali lagi kami mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Sudaryat atas nama Ketua Panitia Ramadan dengan kerendahan hati mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, inna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Takmir Masjid Al-Kafah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siamana wa siamakum. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita semua, dan semoga amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selamat Ismail, Imam Masjid Al-Kafah, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selama Ramadan tahun ini, barangkali di dalam kami memimpin pelaksanaan ibadah yaumiyah, salat tarawih dan lain-lain, ada kekhilafan, ada kekurangan. Selaku manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan terbaik sepanjang Ramadan yang pernah kita jumpai. Hari ini kita berbahagia dengan kemenangan kita menyelesaikan serangkaian ibadah di bulan Ramadan. Namun sekaligus kita berduka karena kita kehilangan bulan yang sangat mulia yang penuh dengan ampunan. Mudah-mudahan duka kita hari ini akan terobati pada akhirnya nanti kita akan dipertemukan kembali Ramadan tahun depan. Dan tentunya dengan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi. Mari kita sempurnakan fitrah kita. Dosa kita kepada Allah diampuni dengan puasa. Dosa kepada sesama manusia dengan saling meminta maaf dan memberikan maaf kepada sesama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita dan menjadikan kita semuanya orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.